Kok barangnya ada enggak? Barangnya mah ada katanya. Nol katanya? Tapi nya saya udah masuk uang ke sananya, cuma belum dikirim. Katanya belum turun gitu. Oh. Ini berapa orang yang yang bawa itu? Banyak kan ya? Konsumen yang dibawa? Yang dibawa sekitar 10 orang. Itu berapa nilai uangnya? Sekitar 120 juta. Terus uangnya tersebut dikemanain? Yang sebagian mah saya tutupin buat yang numpukin yang harganya yang saya udah kurangin kan. Jadi saya numpuk terus sisanya mah udah ditransferin ke orang itu buat beli minyak lagi. Penipuan, yaitu awal mulanya adalah saudara Nuraini ini yang inisial N memposting di salah satu media sosial ada minyak murah. Nah, di postingan tersebut tercantum nomor HP suaminya, sehingga orang yang membutuhkan tentunya akan menghubungi suaminya. Tapi kemudian suaminya menyerahkan nomor HP istrinya, saudara N ini, dan ada berapa orang yang memesan, ya, terutama satu orang yang memesan itu yang berinisial Isep, ya, Isep itu sampai kerugian 17.800. Sekarang pelakunya sudah diamankan di Polsek Cibadak. Ya, dan ini modus pelakunya sendiri seperti apa dan mengiming-imingi apa memang gimana? Pelaku ini bukan mengiming, pelaku ini menjanjikan bahwa dia mempunyai minyak goreng, ya, karena sekarang kan lagi booming minyak goreng. Dia mempunyai minyak goreng kemasan sehingga para korban ini tertarik, ya, tertarik dengan adanya kelangkaan minyak goreng di wilayah kita. Ya. Juga berapa pelaku yang diamankan? Untuk sementara satu pelaku, satu orang perempuan, ya, yang sudah diamankan di Polsek Cibadak. TKP wilayah Cibadak, ada Nagrak, ada Perungkuda, kemudian lagi. Cuma itu aja ya, Nagrak dan Perungkuda. Dan terhadap perbuatan pelaku kasih mana? Kami pelaku sebentar nyamankan di sini, nanti untuk tindak lanjutnya karena di sini tidak mempunyai ruangan untuk khusus perempuan, apakah kita akan titipkan di lapas ataupun di polres. Kalau ancaman hukuman kan kau tahu kan? Ya, kalau ancaman hukumannya 4 tahun ke atas.